Yesus Kepala Gereja yang atas perkenannya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini di dalam rangka meresmikan gedung kantor Sinode GPI Papua yang baru ini. Bapak Gubernur, undangan serta hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa gedung kantor Sinode GPI Papua yang lama sudah dibangun tahun 36 tahun yang lalu. Secara fisik, bangunan sudah tidak layak lagi untuk ditempati sebagai kantor, maka Badan Pekerja Sinode mengambil langkah cepat untuk membangun bangunan kantor yang baru dengan membentuk panitia pembangunan atas dasar itulah. Maka panitia pembangunan atas dasar itulah panitia, maka panitia harus bekerja keras guna membangun bangunan kantor yang baru. Dengan demikian, perkenankanlah kami untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan surat keputusan Badan Pekerja Sinode GPI Papua nomor 342 / organisasi tentang panitia pembangunan kantor Sinode tanggal 15 Oktober tahun 2017. 2. Surat keputusan Badan Pekerja Sinode GPI Papua nomor 467 / organisasi tentang provinsi tentang revisi panitia pembangunan kantor Sinode tanggal 6 Mei tahun 2019. 2. Antaromawi, upaya pengenalan dana. Upaya dilakukan oleh panitia guna menghimpun dana antara lain. 1. Minta dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat. 2. Pemerintah Kabupaten Pekuak. 3. Dukungan umat CGPI Papua. Dari semua dukungan yang diberikan, dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Bantuan Gubernur Provinsi Papua Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini, yang hari ini kita resmikan, sebesar 4.550.000.000. 2. Bantuan Pemda Pekuak tahun 2018 sebesar 200 juta. Yang ketiga, dukungan umat CGPI Papua melalui aksi 5 menit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar 343.375.000. 4. Bantuan 100 sak semen dari Bapak Bupati Pakpak, Bapak Untung Tansi.
Jadi total dana yang berhasil dihimpun oleh panitia sebesar 5.093.375.000. Pelaksanaan pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa dengan dukungan dana yang ada, maka bangunan ini mulai dikerjakan pada tahun 2017 yang diketuai oleh Bapak almarhum Bapak Yermias Tuturo. Dan ketika almarhum dipanggil pulang oleh Bapak Surga, maka pada tahun 2019 Badan Pekerja Sinode membuat SK yang baru kepada kami untuk melanjutkan pekerjaan ini dengan kondisi yang ada. Kami prioritaskan untuk menyelesaikan 1. Bangunan kantor, 2. Lantai ukuran dan panjang 28 meter, lebar 18 meter, lengkap dengan mobiler. Pembangunan talut setinggi 6 meter 50 dan panjang 61 meter. Sementara penataan halaman belum dapat kami selesaikan karena perlu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan puji Tuhan, bangunan ini dapat diselesaikan di tahun 2021 ini. Dan dari ini kita semua akan menyaksikan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat untuk meresmikan penutup. Dalam acara peresmian kantor Sinode GPI Papua saat ini, dengan penuh kasih Tuhan kami menyapa, Tuhan Yesus selalu dan senantiasa memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam acara. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, senior saya Papua Barat beserta anggota yang hadir, yang saya hormati OPD Papua Barat yang benar di hari ini, atas undangan Bapak Ketua Sinode kepada saya Wali Kota Jayapura, saya menyeberang dari negeri matahari terbit datang ke Kota Kala memenuhi undangan Bapak. Saya yang mempunyai negeri matahari terbit itu, kalau saya tahan matahari pak-pak gelap. Kalau
saya tangan matahari, kepala burung, burung tidak akan berkicau. Saya datang didampingi oleh Bapak Pendeta Petrus Imuliana Sarjana Teologi, Kabid Umum Sinode DKI di Tanah Papua. Bapak bisa berdiri. Juga didampingi oleh seorang putra Fakfak, Abdul Hamid Tofir. Bisa berdiri bersama-sama. Kakeswan Kabupaten Jayapura. Ini binaan-binaan saya, jadi saya kemana mereka saya bawa. Kalau saya ke Sorong, saya bawa anak-anak Sorong dampingi saya. Saya ke Fakfak, bawa anak-anak Fakfak. Kayak mereka yang buka jalan bagi saya. Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanah ini untuk kita sekalian, untuk rajin bekerja dan rajin melayani. Firman Tuhan berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Atas pertolongan dan kasih Tuhan, saudara ketua panitia dan seluruh anggota, dan ditopang oleh seluruh warga jemaat GPI sehingga bangunan ini dibangun megah. Dari bangunan ini, dari tempat ini, dari gedung ini akan dilaksanakan penata layanan dalam gedung ini untuk melayani klasis-klasis, untuk melayani jemaat-jemaat, mereka yang bertugas untuk memberitakan kerajaan Allah itu, memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah itu kepada umatnya. Dari gedung ini ditata administrasinya dengan baik sehingga mereka terlayani dengan baik, sehingga mereka melayani umatnya dengan baik untuk memajukan gereja ini, gereja yang misioner, gereja yang visioner di atas tanah Papua dan Papua Barat. Bapak Gubernur yang saya hormati, di Kota Jayapura ada 5 jemaat yang saya menjaga mereka. Saya lindungi mereka sebagai sama saja saya lindungi saudara saya GKI. Ada jemaat Elim di Jayapura. Ada jemaat Anugrah di Entrop. Dan ada jemaat Bukit Saitung di 28. Dan juga 2 bakal jemaat di Sentani. Kami juga membangun kantor tasis di Kota Jayapura. Saya sudah meletakkan batu pertama. Dan kepada klasis Jayapura Nabire, saya memberikan mereka mobil operasional bagi mereka. GKI saya tidak kasih, tapi GPI saya kasih mereka. Ini dulu Bapak John. Bisa beri Pak John. Ini ketua, mantan ketua klasis Jayapura Nabire. Ya ini saya, karena dia rajin bantu saya bersihkan kota, akhirnya saya kasih mereka mobil juga. Atas nama pemerintah Kota Jayapura, saya menyampaikan selamat atas diresmikannya kantor Sinode GPI di Tanah Papua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati gedung ini, menjadi berkat bagi GPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Kantor Sinode GPI Papua dapat diresmikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Lebus, ketua panitia.